Saya juga selaku dosen IKOM, saya setuju bahwa salah satu contoh mahasiswa yang sadar adalah dia memendekkan rambutnya. Ini salah satu contoh ya, harus diikuti oleh semua mahasiswa ya, yang gondrong. Dan salah satu syarat untuk masuk ke ujian ya, semua begitu. Inilah salah satu contoh. Siapa gondrongannya? Beredar video di media sosial seorang mahasiswa sedang dipotong rambutnya dan menjadi viral. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Fakta, Indo memperlihatkan rambut gondrong seorang mahasiswa dipotong oleh dosen. Pasalnya hal demikian dikarenakan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian. Belum diketahui di mana tempat dan kapan kejadiannya hingga viral di media sosial. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.